Biasa kita nyari 5 referensi minimal ya. Ini main banget. Bagus warnanya. Gelap ya, hijau. Hijau itu identik dengan ciri khas musim ya. Apalagi padi cukanya gelap-gelap. Itu kreatif warnanya beda-beda ya. Ada juga terang, ada juga warna-warni. Padi lebih gelap. Nanti dulu ya warna-warna kalem ya. Itu berbeda lagi. Banyak warna putihnya nih ya, kalau kalem ya. Warnanya itu enak buat dilihat. Jadi warnanya ada yang mencolok, ungu, oranye, hijau, merah, tapi dia dinetralin dengan warna putih. Jadi itu buat netralin ya. Jadi nggak apa-apa pakai warna colok tuh, mencolok, tapi ada warna netralnya, yaitu putih ya. Yang ditonjolin malah foto kepala sekolah. Nah ini nih. Mata ini nih ya. Tiga, empat, lima. Oke, nyata begini cara buatnya. Itu ada contoh posternya, poster spanduk. Coba kompet nih juga sebentar. Kita atas dulu. Pertama, kita buat ukurannya dulu ya, Rehan ya. Nah, cari ukurannya spanduk itu berapa sih standarnya? Spanduk. Oh, nyata ukurannya itu 80 x 200 atau bisa mencapai 150 x 300. Tapi kita coba 80 x 200 ya. Karena spanduk jadi lebih ke memanjang ke samping. Kita buka Photoshop file ini lebarnya 80 sip, itu lebar ya. Kalau lebih memanjang berarti lebarnya 200 cm. Color mode-nya RGB. Oke. Kita lihat referensi di sini ya. Biasanya untuk penerimaan siswa baru itu ya ada modelnya kayak gini nih ya. Ada modelnya. Kita jangan ngambil modelnya itu cowok ya, hindari ya. Untuk desain kita ambil modelnya itu cewek ya. Karena waktu itu dibuang. Tapi ya akan kejadiannya salah nih sebenarnya. Boleh ya. Kita ambil nih ya, Rehan.
ambil kopi, kopi pasta aja ya, ngajarin cepet, nggak makan file ya kalau di download ya, nggak makan file, nah, kita udah cukup ya. Hanya harus diingat nih Rehan, kalau komputer kita agak nge-lag nih dengan ukuran ini, kita bisa kurangin Rehan. Ya. Soalnya ini baru masukin satu gambar ya, jadi belum kelihatan nih nge-lag-nya. Nanti kalau udah banyak gambar akan terasa. Karena kalau kita kurangin, dari 200 misalkan kita kurangin 50 untuk lebarnya. 50 kali 20. Apa-apa, yang penting resolusinya 300. Tetap stabil ya, nggak pecah. Kita udah kecilin, jangan khawatir ya, nanti bisa diperbesar lagi ya. Jadi 200 bisa nanti sebelum kita serahin misalnya ke percetakan, kita ubah lagi ke 200. Jadi kita kecilin aja supaya nggak berat, nanti kalau udah mulai banyak, gambar-gambarnya, tulisan, mau desain, mau itu bakal terasa ya, mulai terasa. Oke, tadi ingin ilangin background-nya, pakai polygon ya, polygon. Karena objeknya ini menyatu ya dengan background-nya, jadi kita manual, seleksinya manual. Menggunakan polygon lasso tool. Harus rapi ya. Soalnya buru-buru jadi harus rapi. Kadang-kadang kita menseleksi crop begini tuh suatu kesenangan loh, bisa lama-lama gitu buat seneng juga buat terbuka lama-lama depan komputer buat manipulasi nih objek-objeknya yang kita inginkan. Tapi kalau kita delete, yang ke-delete adalah background objek yang kita inginkan. Nah, kita reverse. Reverse-nya itu Ctrl Shift. Nah, jadi yang kita pilih itu yang belakangnya, objek belakangnya. Jadi kita ada modelnya. Kalau modelnya hitam, kita bisa perbaikin di dots ya. Dots. Kita putihin modelnya bisa tuh ya. Ini efek putihin wajah ya. Kalau misalkan terlalu putih, kita bisa gelapin. Oke, pun. Ya. Oke, kita udah dapat objeknya. Harus diingat, paling berutama itu adalah headline ya. Headline itu ada di atas biasanya. Konten, isian bisa dari headline sama footer ya. Konten kalau ini spanduk, space-nya kecil. Kita tulisan ya. Tulisan shortcut untuk teks. Nyontek lagi. Mahasiswa baru tahun ajaran 2000. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Warnanya hitam aja. Kurang tebal, kita tebelin di sini di atas.
dari tahun ajaran. Sama SMK. Lainnya kita udah dapetnya ya. Kita atur-atur aja. Mantap, Pak. Jangan gede semua ya. Kita aturnya ada yang gede, ada yang kecil. Supaya enak untuk dilihat. Nah, di sini belum ada ruler nih. Kita aktifkan aja ruler. Di view. Ruler atau Control R ya untuk aktifkan dan schedule. Dan sini kita bisa atur sudah di pinggirannya seberapa senti. Mau pulang apa nih? Bentar. Hah? Bentar. Ini poinnya mau nih. Mau apa nih? Nanti. Hah? Nanti aja, nanti dulu ingat ya. Aku taruh situ kalau mau nih. Nanti diambil. Kamu makan aja, masak juga dong deh. Ini taruh sini dulu nih. Papa mau ini. Weh. Ya udah ditaruh sini nih, buat sekalian sama Yuda. Nah, itu udah dapet. Fiturnya udah dapet ya. Terus apa lagi sih? Kita cek lagi. Oh, akreditasi ya. Karena akreditasinya udah ada ya. Kita cari akreditasi logo. Ambil aja pasto. Kita belum desain background belakangnya ya. Pastinya bisa kalau ini bagus ya, menyesuaikan sesuai dengan selera kita ya. Selanjutnya logo Islamiknya belum. Boleh juga.
dikasih kecilin boleh. Biasanya selain akreditasi itu kita nonjolin ban PT-nya. Biasanya apa sih ban PT apa sih? Ya. PT SMK. Oh ban SM kalau olahan ya. PT itu kalau kita perkuliahan. Kita hilang background bakarnya. Ini udah ada headland, puternya baru satu ya, nanti ada kontak juga belum, udah ada objeknya. Kita mulai ke background belakangnya kita lihat-lihatnya. Udah ada ini gimana sih background belakangnya? Oke. Belakangnya kita cari ya di Google. Keywordnya template Bandung. Bandung. Yang udah ada aja ya. Coba kita buat-buat lagi. Cari yang kualitasnya bagus ya, supaya nggak pecah kalau di gitu. Nah, diingat nih Rehan ya, kalau ini nutupin gambar yang lainnya, kita perhatikan di layer, ini layarnya layer 5, kita cek di kanan, ya benar layer 5, kita turunin. Kita hapus yang nggak perlu ya, kayak your headline. Hapus, kemudian kita hapus. Terus kita tambahin lagi pemanis, kayak yang lain-lain ya, ada capek-capek gitu ya. Paste, in, kita mau ambil ininya aja nih, ya menggunakan M ya atau Mars with tools, objeknya M, kita duplikat Ctrl J, layer yang ini kita hilangin, layer 6 ya namanya, kita hilangin, kita tutupkan. Lagi. Supaya objek lebih menonjol, objek depannya dibanding backgroundnya. Nah, di sini Rehan kita bisa ubah-ubah warna ya, secara otomatis ya. Kita klik layar ini nih, atau layar ini nih yang background belakangnya. Sekarang kita nggak suka warna ini nih, merah, biru. Kita ubah di adjustment. Hue or saturation. Adjuster biar kelihatan. Kita ubah warnanya. Warna apa? Kita ada kombinasi di bawaan ya. Ini memang ubah warna secara otomatis. Bagus yang tadi sih. Ya. Bisa ubah juga yang lainnya. Otomatisnya,
kita yang cocok warna apa gitu. Jadi emang udah cocok warna yang tadi tuh. Nanti warna itu bagus ya. Enak buat dilihat. Daripada kita ubah-ubah warna satu-satu ya. Dengan menseleksi satu-satu, misalkan ini warna merah, misalkan. Bisa juga sih, karena ini setiap satu warna ya, yang rumit itu kalau udah ada gradasi, ketika udah warna satu-satu, itu sulit. Ya, takut ya. Selanjutnya mungkin ada pemalis menggunakan simbol. Selanjutnya sudah dapat nih headlamp, background belakang, objek sudah ada yang gambar yang mewakili kalau dia menerima siswa baru dan siswinya soalnya. Selanjutnya komputer. Paresa belum juga datang juga. Kita kebawain layarnya karena memang ini warna yang kita ubah gitu ya, kelihatan soalnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Apa? Biar gak mindahin satu-satu, itu bisa gak dijadiin satu grup aja? Satu grup bisa, bisa. Bisa, Rehan. Itu di mana, Pak, mencetnya? Ini kita pilih dulu ya layarnya ya, Rehan. Misalnya penerimaan siswa baru, tahun ajaran, nama SMK Islamik, dan Tangerang itu jadi satu ya. Iya. Yeah. Klik kanan. Udah ketemu nih layarnya ya. Klik kanan lagi. Layarnya udah apa? Udah tempet-tempetan ya. Udah tempet-tempetan. Kalau misalkan belum tempet-tempetan, kalau alamat ya apa lah ya. Dia kan beda ya di puter ya. Objek ini ada di mana kita. Oh, kita tempetin lagi layarnya. Di sini ya, kita taruh di bawah. Nah, di sini setelah udah didempetin begini, kita pilih dari atas, shift, tekan shift, terus klik kiri di bawah. Nah, klik kanan. Nah, kita buat dulu ya. Ini new ya, kalau yang tombol ini new nih, new group, pilih new group. Misalkan ini headland. Nah, di sini dari kelapa 2 nih, jalan kelapa 2. Oh, enggak ya, jalan kelapa 2 enggak ya, dari Tangerang sampai rounded rectangle, kita tekan nih shift-nya. Nah, kita juga narik semuanya nih ke folder headland ini nih. Nah, ini udah jadi folder nih. Sehan. Kita mindahin headland-nya doang, dia mindah semua.
Oke. Okay. Ya. Paham, Pak. Pertanyaan bagus itu ya. Jadi kita klik kanan misalkan menerima mahasiswa baru. Kita bisa nyari layarnya headline aja nih disesuaikan dengan grupnya. Nah, dia tarik semua. Atau kita klik kanan, kita ambil penerimaan siswa baru doang ya bisa. Tapi tetap dia nggak keluar dari grup headline ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan footernya. Footer itu biasanya ada handphone ya, kontak. Oh, kalau warna hitam harus di hati-hati ya Rehan. Kalau kita copy password ya jadi hitam semua. Kita harus save. Nah, copy password langsung ke email ya. Kita cari yang lain. Kita boleh copy paste dari sini. Kalau nggak boleh, nggak diizinkan oleh Windows-nya. Windows 7 boleh. Ini kita open, open with Photoshop. Kita menggunakan mouse tool Windows. Kita drag menggunakan mouse tool atau view. Kita kasih garis tepi karena warna sama-sama gelap ya. Kasih garis tepi di layer, layer style, crop. Garis tepi 5 aja size nya. Kan lepaskan kadang-kadang kita sesuaikan ya nomor handphone, alamat. Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan suara. Putarnya segini aja nggak apa-apa. Atau bisa tambahin media sosial sih ya sebenarnya ya. Besar lagi ya. Media sosial. Layarnya di kanan ya.
tambahin media sosial, misalkan web ya. Dan lain sebagainya ya, kita cepat aja nih. Dan lain-lain nih nanti disesuaikan gede-gedenya ya, trennya. Biasanya ada apa lagi sih? Ada join us gitu. Makanan biasa di join us. Ya, join us. Kita pakai ini ya, bagus ya. Kontrol T besar. Atau kita ingin dia lebih menonjol lagi, tambahin stroke-nya atau berseksi artinya putih ya, karena background belakang lebih warna dia ya, lebih kelihatan menonjol ya. Seperti ini ya, spanduk ya. Lihat. Spanduk. Ya, Pak. Kita ada heater. Ada isian. Isian SMP Islamic. Ada optik juga. Ada background dan ada footer. Perkap ya, programnya. Ya, bisa diterima oleh masyarakat desain komunikasi visual ini. Dan orang juga ada tahu nih setelah melihat panduk ini SMP Islamic Village. Kita pertanyaan gitu kan. Pasti pertanyaannya ini di mana alamatnya? Kita udah nyantumin. Oh, alamatnya Jalan Kata 2. Kalau misalkan kita mau nanya-nanya dulu nih. Maksudnya basa-basi lah sebelum kita mau daftar kan. Kita takut nih untuk datang. Telepon dulu. Oh, teleponnya ada. Terus misalkan wah kita ragu-ragu lagi nih, apa sih programnya? Dia ngecek website, websitenya ada. Jadi seperti itu ya, komunikasi visual ya. Menggambarkan apa yang ada di gambar dan menjawab pertanyaan setelahnya orang melihat informasi kita. Oke. Ya, untuk panduk sudah selesai.
ini karena kita berdua doang nih, Rehan, jadi nggak ada limit waktunya. Cuma kalau kita berdua nggak ada limit waktunya. Kalau bertiga baru udah mulai ada limit waktunya 40 menit. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Rehan? Sebelum kita akhiri. Nggak ada sih, Pak. Apa? Silakan. Dipersilakan. Saya mau nanya, kan di situ ada selection yang kayak ngekat gitu. Terus itu apa bedanya sama pen tool yang itu yang di dekat teks itu? Tool yang dekat teks apa ini ya? Ini sebenarnya gunanya sama dengan yang ada di Illustrator, Illustrator ya, atau di Illustrator, sama program-program Adobe lain. Dia tuh buat desain template, Rehan. Desain template yang gini nih, ini gunanya. Tapi karena kita pembelajaran ya, kita tetap aja kan. Sebenarnya gini nih, dia kayak desain template. Misalkan begini. Ya kan? Kita buat layar baru ya. Soalnya jarang saya gunain ini. Soalnya kayak buat template. Gunaannya tuh. Udah deh. Selection ya, di template kita masukin warna di line bucket ya. Nah, warna itu merah. Kita masukin aja di merah. Oh, belum berubah. Nah, ya buat-buat kayak gitu ya, template-template, ilustrasi-ilustrasi gitu. Itu juga bisa buat ngekat gak, Pak? Ngekat. Bisa sih, bisa. Ngekatan ya. Kepalanya kita pengen ambil. Selection. Oke. Nah, kita Mana lengkap ya. Itu ya Rehan ya. Iya, Pak. Tadi dia lebih kepada buat desain-desain gini nih yang di background belakangnya dibuat gitu. Kadang ada yang lebih kompleks lagi nih bisa kalau kita buatnya ada. Bisa buatnya agak detail ya, menggunakan ini dari kursi-kursi. Bisa menyesuaikan parameter di mana objeknya, objek baru untuk video tablet ya. Bisa ini juga bisa apa? Bisa melengkung ini, gitu, kalau kita yang bisa melengkung. Ada yang punya kalau ketaknya. Ini kalau pakai pen ini paling berguna di Illustrator. Kalau Photoshop jarang. Dan itu juga bisa dipakai buat pakai polygon lator tuh kan buat seleksi kan. Tapi kalau yang temen buat template, ini berguna sih pen. Nggak bisa bilang jarang digunakan ya, Kak. Saya kan padat lebih ke manipulasi. Kalau kita buat satu-satu, dari pen gini lama. Lama banget. Bisa, yang harusnya kita selesai 40 menit, sampai 2 jam untuk melihat prosesnya. Ini ada poin-poin pentingnya yaitu header,
isian, konten, dan puter. Seperti itu untuk pembelajaran. Untuk tingkat advance-nya ini berguna. Itu berguna. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada, Pak. Apa lagi? Silakan. Udah jelas, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada? Maaf, itu kata apa? Ya, udah nggak ada. Nah, paling tugas aja, Rehan ya. Tugas ya, Rehan ya. Udah, Pak. Oh ya, Pak Reza, kamu kenal nggak sama Pak Reza, Rehan? Enggak, baru ketemu kemarin. Belum kenal sama sekali. Kontaknya belum ada. Belum kemarin, udah. Kontaknya ada enggak? Enggak ada, saya. Oke, tugasnya Rehan buat desain spanduk ukuran 80x200 standar dari spanduk ya. Itu ukuran 80x200, pixelnya 300 RGB. Di situ temanya penerimaan siswa baru, kreatif kamu lah ya. Kreatif kamu gimana? Cepet-cepet aja ya, cepet-cepet yang penting juga selesai, itu trik-triknya. Jangan terlalu banyak dipikirin, nanti juga belajar ya. Belajar nanti paling Pak Adit akan ada sedikit masukan kalau misalkan ada salah apa itu udah wajar. Nah gitu aja Rehan ya, tugasnya ya. Ya Pak. Kirim seperti biasa di email yudapintaka@gmail.com. Ada pertanyaan lagi kah? Gak ada, Pak. Jelas. Jelas ya? Ya, jelas. Mantul. Oke. Pak Adit akhiri aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Rehan. Sampai ketemu ya. Di sekolah ya, Rehan ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama Pak Ditaya Celia. Panapan adanya.